Oke, okay, kembali lagi dengan Mamang Kibo, gamer terkuat di bumi tanpa tinggal di pecah guys ya. Sekarang Mamang Kibo dapat apa? Dapat SC, kita pilih Sheriff guys ya. Justice will be served. Kita pilih Sheriff guys. Mamang Kibo itu nggak suka pakai samurai guys, kayak nggak kepake gitu guys. Jaga kerasa Joker Butoni anjay. Jaga kerasa sakti Joker ke coklat sama biru ke sini. Ungu hijau. Waduh, guys, kita lihat dulu. Ada pink hijau. Ada hacker kah? Gak ada ya. Kita lihat. Di cafeteria ada 3. Di gudang juga 3, guys. Wih deh, apakah ada yang mati? Lihat satu, guys, Garnet doang, guys. Kenapa gara-gara? Itu gue ada 2 cuma anjing. Coklat hacker kayaknya, guys, mungkin ya. Ping 2. Oh, keras sakti berarti. Ping 2 berarti itu keras sakti, Bang ya. Dia ngeklon jadi ping. Itu Garnet mati kenapa tuh? Gue ngerinya Garnet ini kesulap loh. Si ping MR kenapa? Ping MR kenapa? Ping jelasin lu MR kenapa ping. Oh, ungu pesulap ya udah. Oke lah. Jangan asal MR ya, ada pesulap kasihan ntar modar dia, cok, kalau asal MR. Kayaknya itu Garnet itu dimakan sih, dimakan Tony kayaknya. Soalnya enggak ada juga kan yang nemu mayatnya si Garnet itu, kayaknya Garnet itu dimakan Tony sih. Bisa jadi. Apa kenapa Cian KS tembak kalau emang gua KS tuh keras tembak dong ya, putih Joker caper ya khusus putih Joker caper ya. Aduh, ih, masih bisa drama apa sih Cil? Drama gimana sih Cil? Gua aja misi kok masih dibilang gua Joker caper tandain dulu guys. Ah, putih gak ngomong. Tahan dulu guys, ngeri guys, ngerinya putih ini Joker guys. Dulu. Magang gue kasih pay dah. Si merah. Merah. Rolu apa merah? Gua sus sama lu, Jin. Gua impos. Was lo. BTW ini BTW enggak. Ini masih sempet enggak merah. Ya dulu guys, tahan dulu guys ya. Tahan dulu guys. Gak ada clue yang jelas, kita jangan asal pot guys. Gak seru soalnya ya. Tapi kita tandain dulu Cian keras sakti kata putih. Tapi putihnya diem guys. Ini ada Joker caper soalnya guys. Gak ngomong putihnya guys. Kita lampu guys. Pasti ini guys ya. Pasti lampu disabu lagi guys. Oke, ungu benerin guys. Kemungkinan ungu bukan impos. Sabar guys ya. Coklat merah di sini ya. Sabar guys. Wah, ungu mati. Di mana tuh? Harusnya si coklat tahu guys, karena dia hacker kayaknya guys ya.
Halo Cian. Halo Cian. Oh iya benar, Cian guys. Gua nge-hacker ya, tadi si Cian sama si Ungu di freestyle. Oke. Enggak gini. Tadi pas posisi kafetaria ditutup, siapa itu mati. Enggak tahu itu magang apa dia pesulap, gua enggak tahu. Di situ ada biru, tanya si biru. Nah terus gua kan lagi misi di atas, lagi unduh data. Nah terus gua ke admin unggah data. Itu di situ udah enggak ada si biru sama si ungu. Ini aja, kalau pesulap ya, pesulap jadi hantu itu setahu gue gak ada darahnya kata orang-orang. Nah itu kalau ada darahnya berarti dikill. Dan gue percaya coklat hacker, kenapa? Karena dari tadi dia di admin ngeretas dari awal tuh, gue percaya sama coklat. Jadi kalau kata coklat pocian, gue ikut coklat. Ya coklat aman. Ini kemungkinan ada dua ya, si ungu itu pesulap, dia lagi pakai skill terus dilipat putih. Yang kedua, si Cian memang kill si ungu. Soalnya tuh si ungu tadi tuh pakai skill di kafe. Cuman ya itulah, gua nggak tahu dah. Ini si putih sengaja nge-report atau gimana, gua nggak tahu. Ungu itu pesulap, baca di atas. Ungu itu ngakunya pesulap. Ya terus juga nggak ada darahnya bro. Posisinya gue deket situ, nggak ada darahnya bro. Dibilang putih itu joker caper, ya. Udah jelas itu pesulap. Lu kenapa main report? Kan di awal jangan main report, ada pesulap. Parah putih emang. Enggak, gue percaya coklat katanya coklat lihat Cian yang ngekill katanya. Ya misalkan kelihatan juga di hacker kan kelihatan. Posisinya kan itu kan ada tanda silang kan, itu kan lagi ada pesulap bro. Mati ketinggalan. Waduh. Kita kill Cian guys ya. Kita kill Cian guys. Silah guys, kita harus kill Cian guys. Banyak yang gak percaya soalnya guys. Kalau aku percaya sama coklat ya. Dah. Ya, gak usah lama-lama, cok. Gue percaya coklat. Gue serip, udah gue ngaku. Gue percaya coklat itu hacker. Kalian pada gak percaya, ya udah gue aja eksekusi Cian tuh. Gimana ya? Soalnya kan si ungu juga pesulap. Jadi ya ada keraguan, cok. Ayo, bolu beakeun atuh. Bolu pisang. Bolu pisang. Nyaho sepe. Aduh. Ada joker. Gue juga ngehack sih. Kan gue ngehacker tuh. Si Ciana masih ungu. Si ungu mati gak tahu pesulap. Gak tahu di ini dibunuh. Soalnya kan kalau hacker gak kelihatan darahnya, jir. Iya emang. Jangan. Udah kalau si Cian emang udah dikill orang-orang serius, ya udah. Mau apa lagi, skip aja misi aja, fokus. Udah misi aja, jangan buang-buang, ada joker, cok. Tanda ini. Putih juga apa, guys, ya? Kok dia mau buang-buang aja, guys? Heran, guys, aku sama putih, guys. Dia kayak nggak takut joker gitu, guys. Kalau SC mah takut guys, apalagi kalau cuman karena biru beban guys. Jangan guys. Bentar guys ya, kita misi aja dulu guys. Ada Plutoni ya guys ya. Sabar guys. Sabar guys, sabar. Anjir ngeri cok. Hijau.
Ada portal di sini, guys. Bentar, guys. Sabar, guys. Waduh. Wah. Putih ini lari, cok. Gak usah bacot ya. Gas merah impos gua peramal dah. Gas merah impos gua peramal. Sayur kangkung tuh kangkung. Ih, mantap banget nanti sore. Mantap. Itu kalau batinnya tuh blok ya. Merah katanya kayak. Ya lo suka. Jaga berarti merah ya. Sama reaktor, monitor sama reaktor. Dia okay. Sendiri mulu anjing. Ping lu apa ping? Gua nanya roll, bukan misi, gua nanya roll. Agen. Lu tuh udah mati apa gimana nih? Ini kan tadi pas mati listrik, gua nggak tahu papasan sama siapa, dia orangnya screen, gua nggak tahu papasan sama siapa. Kayaknya kalau nggak di merah, itu oranye kayaknya. Gua tuh lagi isi solar, terus gua lagi ke mesin atas mau ngejok solar itu. Gua udah mesin bawah udah, tinggal mesin atas. Yang screen itu si putih bang. Kalau si merah udah fix impos kata biru, si biru peramal udah ngeramal merah impos. Nah yang sprint itu tadi si putih, pas mati lampu itu dia sprint ke atas. Gue liatnya putih. Udah kita pot merah dulu, pot merah dulu. Habis itu coba biru lu ramal pink atau putih, ya. Coba pot merah dulu. Udah pada open roll kayak gini mah kita tembak ping aja guys kalau masih lanjut ya. Kalau masih lanjut guys, kecuali kalau garnet glutoni, tapi kayak katanya garnet itu dimakan guys ya, katanya guys, soalnya gak ada mayatnya guys, berarti masih ada glutoni ya guys ya. Kalo masih ada guys, yuk kita ikutin ping. Sabar guys. Wah. Pengen guys macam-macam guys. Misi kabel dia. Biru yang MPP ping bang. Dia misi kabel padahal gak ada misi kabel bang. Gua juga suspin sih, dari tadi gua ngehack dia sendiri. Exactly. Hey guys, untung kita gak dimakan duluan tadi guys ya. Hampir aja kita ketelan glutoni guys pas aku ngikutin. Aku takut magang, kalau magang auto gagal konten guys ya. Makanya aku ikutin dulu. Ternyata ping misi kabel guys, di saat gak ada yang misi kabel. Kenapa guysnya masih banyak player super sus, gak tau mungkin baru main juga. Banyak yang apa ya, yang gak tahu misi gitu guys ya. Aku ingetin lagi sekali lagi, di game Super Sus itu sama kayak game Among Us, ada misi yang barengan sama misi yang gak barengan. Kayak misi kabel sama misi absen itu barengan guys. Maksudnya apa misi barengan itu? Jadi misi barengan itu kalau SC ada misi kabel, semua SC ada. Kalau kita nih ada misi kabel, berarti yang lain juga ada misi kabel guys. Kalau kita ada misi absen, berarti yang lain juga ada misi absen. Nah, kalau kita nggak ada misi kabel atau misi absen, berarti yang lain juga nggak ada. Nah, tadi itu nggak ada misi kabel ya guys ya, tapi malah ada yang misi kabel. Si Ping malah misi kabel, berarti itu dia pura-pura misi. Kita langsung tembak aja guys, gitu guys ya. Buat kalian yang belum paham aja guys ya, buat yang baru-baru main mungkin belum tahu misi barengan itu apa, misi beda itu apa gitu guys ya. Tuh, tapi di sini MVP-nya itu paramal ya guys ya. Mungkin dia udah ngeramal berapa orang. Udah ketahuan satu imposnya si merah.
Itu si Cian bener kera sakti dan putih joker guys, bukan mayor. Tadinya aku mau tembak putih juga guys, karena pas mati lampu tadi sempat lari ke atas pakai sprint, terus dia mayor. Mayor kok pakai sepatu elastis guys, aneh kan. Tapi karena dia ngaku mayor, kita biarin aja dulu ya guys ya. Kita lebih nembak ke pink dulu. Pink bener gotongnya langsung menang. Itu aja guys ya, video gameplay sirip dari Mamang Kido kali ini guys. Makasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.